Oh, kalau semua gue di channel gue dan selamat datang kembali di Troublemaker. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya guys ya. Kemarin temuin Sofia di taman sekolah, ini belum selesai juga karena kita lagi explore sekolahnya. Kalian kalau suka dengan Troublemaker atau suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Di klik juga tombol loncengnya biar selalu dapat notif ya buat video, karena Troublemaker ini adalah game yang cukup relate sama kehidupan sekolah gue. Sekolah yang cukup urakan, cukup bandel, anak-anaknya tawuran, pukul-pukulan. Tidak ada pelajaran. Oke, ini cukup dilihat sama gue kehidupan di sekolah ini. Dan mini games ya kemarin ini belum sampai serat juara satu guys ya. Gue nggak bisa guys, gue harus sampai juara satu dulu guys. Jadi ini harus tekan pasti sebanyak-banyak kayak gitu. Bentar, ulang. Salah guys, ada kesalahan guys. Ini harus benar-benar kita pecat sekenceng-kencengnya guys. Sampai 1400 guys, let's go. Wah, 1400 itu tinggi banget guys. Wah, kayaknya nggak bisa guys. Ulang-ulang sekali lagi guys. Ini suara keyboard gue pasti berisik banget guys ya. Bentar, kita bikin ini guys. Siap. Apakah seberisik itu suara keyboard gue guys? Berisik banget. Aduh, gak bisa tembus guys, pegel tangan gue guys. Gak bisa tembus, udah. Sakit tangan gue guys, pegel. Berisik banget lagi. Udah. Kita explore lagi. Aduh, tangan gue capek guys. Pegel guys. Kita explore yang lain lagi guys. Minigames, ada satu lagi minigames. Apa yang bisa kita ambil-ambil lagi, kita ambil dulu guys ya. Interaksi, apa ini? Wih, e-sport. Ada ini guys, ada ekskul e-sport, keren. Kita mini games lagi. Halo bro, tepok gambar gas. Bedanya kalau yang ini di sini sama di tongkrongan Pamuklis kita bisa taruhan. Kalau menang, kalau main duitnya buat jajan di Richard. Mau join gak lu? Gimana yang main ini? Cocok dengan latihan. Kita main gratis dulu guys. Kita lihat dulu guys. Mana nih? Defense. Attack. Oh, ditarik gini. Menang dong gue dong. Oke, okay. Terus kamu menang, sudah saatnya kamu naik level. Oh gitu, coba ya. Kita coba guys. Gocap. Wih, defense semua guys kita guys, kayak mana nih woy. Oke, okay, defense 12 tuh, ngeri banget tuh. Defense 11 deh. Tenang, gue ada, gue defense 11. Let's go, kita lawan dia guys. Masih 8 deh, kita masih menang guys. Kita main yang kecil-kecil masih bisa guys. Defense 7 juga masih sabi nih. Sini. Menang jauh kita guys. Beh, 23 deh. Deh. Gak boleh berjudi guys, ingat judi itu tidak baik guys. Kita lanjutin Sofia dulu deh. Sofia, where are you neng? Judi itu nggak baik guys. Udah kan, mini gamesnya cuma 3 ya guys ya, 1, 2, 3.
2, eh 4. Ada yang di belakang, guys. Ada yang di belakang lagi. Belum coba tuh yang paling belakang, guys. Coba dulu dah. Hei, mau kemana lo? Hari-hari suruh lawan mereka mulu. Capek banget gue. Lawan lu mulu. Kagak ada kapok-kapoknya lu ya. Jatuh lagi kan lu. Hah? Mau lu diinjek-injek terus. Mampus lu. Kena gear terbang gue. Lu nih terakhir nih. Lu ade-adean. Joko. Jok. What? Apaan tuh? Selesai. Dapat duit lagi, guys. Duit bukan masalah ya, guys. Gampang duit, guys. Explore dulu kita, guys. Baru ketemu Sofia, guys. Kalau enggak kita enggak tahu nanti. Apa ini? Halo, Bang. Gabut nih main petak umpet, yuk. Tapi lu yang jaga ya. Kalau berhasil sama kita semua, gua kasih hadiah menarik. Gila, gua prop hunt ya. Udah 6 tahun main ginian. 6 tahun gua, guys. Kan untuk mulai. Ini suara apa sih? Kemuluh. Ngumpetnya gitu. Oh, itu Rani, guys. Kita cari, guys. Bentar, guys. Main petak umpet, guys. Udah SMA. Mainannya masih petak umpet, ya. Susah juga nih nyarinya nih, guys. Tinggal 80 detik, guys. Wah, gugur nih gue nih. Kalah nih gue nih. Oh, itu satu di depan situ. Satu tuh pojok situ tuh, guys. Tuh. Nah. Dua. Kena lu. Hong. 50 detik, guys. Tempatnya sama mulu gak ya? Oh, Pak Muklis, Pak. 3. 2 lagi. Ini kalau dulu sekolah gue kayak gini bisa buat bolos, guys, pendek ini. Kabutnya dulu kita tinggal manjat doang, guys. Gila, memet aku ngumpet di sekolah. Dulu gue terakhir isengin temen gue, guys, ya. Memet aku ngumpet, dia ngumpet. Gue balik ke rumah, guys. Dia tungguin gue tuh. Dicari-cari dia tuh. Sampai sore nyari, kagak ketemu. Orang gue balik ke rumah. Dulu tuh bercandanya kayak gitu, guys, ya, ngisengin orangnya ya. Kacau, isengnya iseng banget dulu. Wah, kalah, guys, kita, guys, gugur, guys. Udah. Coba lagi. Oke. Udah selesai. Duh, kita 700 ribu nih, guys. Bisa belanja lagi, guys. Dulu gitu gue bercandaannya sama teman gue, main petak umpet, dia nyari, dia tutup mata, gue balik ke rumah dicari sampai sore, guys. Sampai sore, sampai gelap lo cari dia tuh. Oke, gerakan tambahan, guys. Yang bagus apa sih?
Serangan area, guys, ya. Serangan dekat dan jauh. Tapi status dulu sih lebih penting sih. Nyawa, serangan, energi. Gila, langsung habis. Benar-benar langsung habis, guys. Ini 555 semua, guys. Uangmu tidak cukup. Uangmu tidak cukup katanya. Kurang ajar. Oke. Okay. Ini ada yang harus diobrolin apa sih? Kita lanjut dulu ke Sofia, guys. Halo Sofia. Hai. Maaf aku agak telat. Gak dimaafin katanya, guys. Lagian gak tepat waktu. Maaf. Budi bisa panik gitu. Woi, ke kantin, guys. Tegas. Pergi ke kantin, anjay. Pergi ke kantin berdua dulu tuh diciein, guys, ya. Kalau dulu. Mana tadi turnamennya? Cie. Menang kok. Gitu nih, guys. Kalau ke kantin berdua dulu, guys. Wih, selamat. Makasih. Besok-besok lawan siapa? Kurang tahu deh. Eh, BTW. Kok aku enggak lihat kamu tadi di aula? Tunggu dulu, guys. Aku ke sana. Ya. Jangan-jangan malas lihat gue lagi. Kenapa? Pasti ada Riko di sana. Lah, Riko kan pacarnya Sophia. Kenapa dia males? Riko bukannya pacar kamu? Gak tahu deh. Ah, putus. Langsung pacaran. Oh, yo gas kencu. Selama janur kuning belum melengkung, masih halal untuk menikung. Betul. Muka kamu kenapa, Bud? Kok merah-merah gitu? Oh, gak apa-apa. Ini gara-gara kena pukulannya Louis tadi. Oh, oke. Okay. Pergi ke kantin sama Sofia Uwu di kanan situ, guys, tulisannya, guys. Lama banget Sofia ke kantin nih. Yuk lari aja Sofia. Nah, lari. Let's go. Base. Anjay. Ulang dong, belum siap tadi. Gak, bleh. Parah. Anjay. Anjing, ngomong apa lagi nih, Cok? Bisa berantem doang. Gila deketin cewek, cemen. Eh iya, Sob. Kamu suka makan kadal gak? Hah? Maaf, maksudku kamu mau makan apa? Pertanyaan yang keren. Apa aja mau kok, asal jangan kadal. Fuck, malu gua. Mie goreng? Bosen. Batagor? Lagi gak mood makan itu. Rawon? Gak mau. Seblak? Eh, jangan deh, nanti sakit perutnya. Perhatian banget sih. Nasi goreng aja deh, gimana? Boleh deh. Foto, kirim ke Bang Riko. Benih-benih okay. Asmara. Aku pesen dulu ya. Udah muncul. Oke. Woi, Bob! Oh, dia yellow jacket nih. Kenapa? Rantem yuk. Hah? Sunny. Kenapa lu takut? Hah? Gua perasaan gak ada masa sama lu lah. Kenal kagak. Takut dia cupu amat. Penonton rame doang tapi nyatanya cupu. Sabar buat lu lagi mau makan siang sama Sofia. Apa jangan-jangan dia gak mau lawan kita karena gak diizin sama Bebep ya? Bisa jadi. Bebep Budi. Budi boleh main bentar gak sama kita? Huh? Maksud lu apa? Dia gak ada urusan sama lu semua. Ih, takut. Marah juga kan lu? Udah, gak usah banyak ngomong. Gue nantang lu berantem siang ini di taman sekolah. Pas jam pelajaran, biar gak ada yang lihat kalau lu kalah. Udah, kita tunggu ya. Dasar bucin. Sob. Udah, sana. Maaf ya, Sob. Secepatnya aku kelarin deh. Terserah, lama juga gak apa-apa. Aku abis pesen makanan. Mau balik ke kelas aja. Udah, sana. Kasih pambut. Ngeganggu lagi pacaran. Konyol banget. Pergi ke taman sekolah. Dan terima tantangan mereka. Ah, fuck. Kalau udah bad mood gini, bingung udah gue. Ayo Bud, langsung Bud. Bantai-bantai Bud. Emang dasar anak-anak kontol. Gak bisa lihat orang PDKT dikit kenapa ya? Ini lucu ya? Dari semua waktu kenapa harus rasanya. Sekarang dah? The yellow jacket tai emang warnanya cocok sama kelakuannya. Dah lah, mendingan gue buru-buru ke mereka terus kelarin ini. Bantai Bud. Nyari cara deh biar Sophia gak ngambek.
Anjing baru mau nikung masa udah ngambek. Kan jelek cu. Ini loh, maju loh. Mana mungkin gua kabur. Gak usah basa-basi lo pada ngapain nantangin gua. Lah suka-suka kita lah, berarti suka-suka gua juga dong kalau pergi dari sini. Ya enggak, kalau gitu artinya lu cemen. Lah, intinya sih gini, gua sama teman-teman gua gak suka sama hasil turnamen tadi. Antara lu curang atau lu cuma beruntung bisa menang dari Bang Luis. Lah curang dari mana? Masa gua harus ngalah gitu biar lu pada seneng? Anjing nih anak yang masuk ngobat. Ya udah kalau lu mau ribut, ayo sekarang buktiin kalau gua curang atau cuma beruntung aja. Ganggu makan siang gua aja. Lu banyak bacot. Ini lu ade-adean. Maju lu. Kalahkan the gang. Kalahkan gang dia lu jacket. Ini lu. Si energi lagi. Si energi lagi, ingat. Energi sepenting itu di sini, guys. Sakit kena hair lu. Gua gebuk. Kena lu. Combo. Woi. Isi energi lagi. Isi energi dulu, santai, Bud. Kasih pambut. Mana lagi? Lu. Temen lu udah down satu. Masih bisa-bisa lu tengil. Lah. Lu lagi. Ya. Elah. Kena lu. Gear andalan gue. Udah rata udah, dia mau apa lagi lu? Bangsat. Tai kontol. Kok kita bisa kalah? Mana gua tahu anjing. Badan doang gede tapi kalah, ngaceng. Awas lu Bud, gua laporin ke Bang Luis. Kan lu nyalahin gua lagi, masa gua harus ngalah sih sama Luis pada? Udah deh gini aja. Sampein ke Luis kalau dia mau tanding ulang sama gua silakan kapanpun dimanapun. Biar puas lu pada, kesel juga gua. Sekarang pergi, keburu gua hajar lagi lu semua. Kapan aja ya, oke? Okay. Wih. Luis nih, abang-abangan guys, guys. The Yellow Jacket. Lawan geng Yellow Jacket nih, guys. Ambil tasmu di kelas, oke? Okay. Let's go. Kelar juga. Yeh, bangsat, udah bel pulang. Enak banget ya? Lama juga ya gue berantem. Tau-tau pulang. Tapi dulu gue juga gitu sih, guys. Sekarang artinya gue tinggal ngambil tas di kelas. Terus ngecek Sofia jalan deh. Dulu tuh biar dia gak bad mood. Bukan yang gimana-gimana ya, guys ya. Kagak bawa buku, bukan, guys. Gak masalah lagi dah. Gak bawa pelajaran gitu, guys. Tas, gak bawa tas gitu loh. Tasnya langit sorenya cil banget. Tapi cakepan Sofia sih. Bud, dari mana aja lu? Gue kira kejadian bakal sama kayak Bobby pas itu. Parah, dibahas mulu. Belum jawab si Bubut. Taman sekolah, teknik mesin. Mengangkat tegunya. Gimana hasilnya? Menang kok. Mantap. Ngomong naon sih, Teh. Ini gue terlalu cupu ya buat ngerjain. Emang. Kenapa nih? Panik amat, Bob. Maaf. Hah? Lah, aku ada kalian. Sekarang apa lagi? Apa tuh? Yang bukan para kacuk inti, keluar. Ayo keluar daripada kepukul. Hah? Bob, diem. Maaf. Kata-kata lu sebelumnya taman sekolah tuh bisa dibuktiin kan, Bud? Bisa kok, tapi kali ini gue bakal lebih serius ya. Tadi anak buah lu udah ngeganggu makan siang gue, alhasil gue masih lapar. Dan sekarang lu nyoba bikin gue pulang telat, bangsat. Belaga banget. Jelas dong, soalnya gue udah pernah menang dari lu sebelumnya. Gue pasti lu bakal kalah sekarang. Oke. Kita pakai kali 3 lagi, guys. Kali 2 lagi, guys. Kali 2 damage. Gak pakai baju di sekolah, anjay. Telanjang deh. Hasil pertarungan ini gak bakal sama kayak turnamen tadi. Isi energi dulu, Budi. Ingat.
Isi energi lagi, Budi. Cukup jago, gue akuin itu. Lu cukup jago, Bud. Gue akuin itu. Ya emang, Luis. Tadi lu udah kalah sama gue. Kocak. Isi energi dulu. Santai, Bud. Tarik, Bud. Sikat, Bud. Energi habis, Bud. Tarik, Bud. Tarik, Bud. Tarik, Bud. Tarik, Bud. Sikat, Bud. Tarik lagi, Bud. Tarik lagi, Bud. Mainnya harus gini, guys. Kalau satu lawan satu, guys. Kena lagi lu, gear gue. Kalau satu lawan satu enak, guys. Masih bisa dikasih napas. Masih bisa mundur buat isi energi. Jatuh lagi dia, guys. Injek. Babi! Gak bisa begini! Babi, gak bisa begini. What? Isi dulu, isi darah dulu, Bud. Bud, kok gak bisa isi darah? Guys, kok gak bisa, guys? Tarik dulu, Bud. Cakep. Katanya cakep, guys. Kayak lagi pantun, guys. Anjing, ini anak kuat banget. Kalau gini caranya gue bisa kalah lagi. Buset, Budi hampir ngalahin Bang Luis lagi dong. Ada bocan gue yang lain di sini. Sani, gue udah tegar, kroyok si Budi. Siap. Ini yang gue tunggu-tunggu. Cih. Lah, kok curang? Najis curang, Bubi. Jangan bantuin Budi, Gi. Oke, OTW. Gak usah, kroco beginian doang. Gampang. Sombong, ntar kalah nangis. Lu berapa kali mau bantuin gue tapi langsung kalah, Bob. Iya, maaf. Oke, gak perlu bantuan. Kebetulan aku juga pengen nyambilin kerupuk sambil liatin kau ribut. Pada nunggu apa lagi, ayo ribut anjing, abang-abangan cemen terus curang aja masih pada lu belain, kacung. Bangsat! Gue isi darah dulu boleh gak? Isi darah dulu lah, gue lah. Yang curang gitu lo orang. Sabar. Isi darah dulu gue. Isi darah dulu. Jatuh dia. Kena lagi dia. Jatuh lagi kan lu. Tarik dulu. Mati dia. Combo 35 guys. Kita guys. Jatuh dia, guys. Injek lagi. Kena lu. Lu lagi. Ceder. Sani. Bener-bener lu. Selesai udah. Langsung 400.000. Gokil ya berantem dapat duit nih di sekolah nih. Enak juga nih Budi kaya raya, guys. Hah? Ini anak punya kekuatan iblis kali ya. Gua cabut aja dah. Dah. Hai. Mau kemana, bos? Gua udah ngajak Budi rematch kan. Selesain lah, jantan dong. Nah, tuh dia si Budi. Udah disamperin tuh. Kan udah ngajak rematch, masa gak dilawan? Gua tadi udah lawan si Budi. Terus ngapain kawur, bos? Gak terima kalau kalah atau emang udah kalah lagi? Oke, gue bakal lawan lagi si Budi, dan kalau gue sampai kalah lagi, kelasan gue bakal bayar double setiap kali di palak OSIS. Lah, dia ngajak. Apa-apaan, kok lu gak nanya persetujuan kita dulu, bang? Tenang, gak bakal kalah gue. Sampai kalah, awas ya lu, bang. Santai.
Ayo, Bud, ribut lagi. Luas sih sekarang tempatnya. Ya Allah, tadi perasaan juga luas dah. Kurang nyaman tadi tempatnya. Biarin apa? Ayo, bro, sekali lagi. Kalian ini bakalan bener-bener gue habisin biar gak kebacot. Oke. Boleh-boleh nih orangnya. Gini mulu aja nih anjing. Luis udah 3 kali nih. 3 kali, Luis. Habis sih si Luis, si gokil. Bentar. Jangan lupa guys, minum dulu. Arak balik. Nah, sekali ya. Enak. Luas tempatnya. Luas tempatnya, luas buat ngabisin lu, Luis. Tarik dulu. Bantai lagi. Jebret. Mampus lu. Aduh. Energi, simpen energi. Ah, jatuh kan lu. Tarik lagi, sikat lagi, jebret. Mampus lu. Oke. Uhu, batuk dia. Ah, kena lagi dia, jatuh lagi dia, guys. Gua jatuhin lagi abis ini lu. Jebret, jatuh lagi lu. Tiap jatuh energi kita nambah lagi, guys, soalnya, guys. Gua masih kuat. Masih kuat lu, boleh gua mundur dulu. Masih kuat lu. Wait, ngapain lu? Jatuh lagi dia, guys. Wah, abis udah. Abis, Luis. Genji! Tarik lagi. Lah, mojok lu sekarang lu. Mojokan gitu dia anaknya sekarang, guys. Ya, selesai lu. Jebret. Selesai udah, guys. Wah, jatuh lagi, guys. Kita injek-injek nih anak orang, guys. Rata deh. Aje gile, guys. Rata, Luis, rata. Belum waktunya, Luis. Itu belum waktunya ngelawan si Budi-Budi ini, Luis. Tepatin janji abang-abangan lu ya. Gara-gara lu, sekarang kita harus bayar uang malak 2 kali lipat, anjing. Mampus, disayurin sama anak-anakannya dia. Mampus dia, guys. Hai. Wih. Hai. Ngapain lu, Budi langsung famous, cuy. Keren sama Dira, mau ngomong sama Sophia dulu dong. Boleh gak? Kiu. Apaan sih kalian? Ya udah kita duluan ya. Dadah Bu Sop, Budi Sophia, anjay. Parah banget tinggalin Sop. Apa? Aku mau minta maaf soal yang tadi pas kita lagi makan siang. Iya. Gini aja deh. Kamu hari ini sibuk enggak? Ada PR sih, cuma masih kami sih kumpulinnya. Masih Luisa dong. Emang kenapa? Aku mau minta maaf dengan ngajak kamu jalan hari ini. Anjay. Anjing deg-degan cow. Fuck, kok gue bisa satu-satu gini dah. Bud, ya? Wajah kamu merah. Iya, kayaknya gara-gara cowok sore ini panas banget. BTW, jadinya gimana? Boleh deh, aku juga gabut. Bangsat, beneran mau cowok. Aduh, terus gimana nih? Gue gak tahu lagi mau ngomong apa. Bud, jadi gak? Jadi ayo naik. Ada komen gak? Aku kan orang baru di sini. Emang pernah jalan sama Rani, Bobby, atau Zainal? Kan udah berapa bulan kamu di sini. Gimana kita nonton aja terus nanti nongkrong di kafe tempat Zainal kerja. Kebetulan ada film bagus namanya Ghost Hand. Boleh deh, oke. Cok, aduh, mudah-mudahan bisa improvisasi dah gue, grogi banget. Udah ya, nonton bioskop, guys. Troublemaker. Oh, ini yang mereka tanding nih, guys. Kenal lu.
Lanjut. Enggak. Oh, Udin kalah. Aku kalah. Pemenang turnamen Raise Your Game minggu ini adalah Gian. Hal ini menandakan bahwa turnamen akan segera berakhir karena sudah memasuki babak final. Jadwal turnamen untuk minggu depan adalah Gian melawan Budi. Sampai jumpa di turnamen minggu depan. Dadah. Oke. Jah, masuk final lo, Bud. Mantap. Thanks, Chat. Mau beli sesuatu enggak lu? Boleh. Diskonin tapi ya. Yuh, gak boleh. Pelit. Emang, pelit kan pangkal kaya. Serah lu, Dacat. Welcome. Anjing, bajunya banyak banget. Minta diskon mulu lu, Bud. Ntaran dah gue kasih, tapi bukan sekarang. Kalau gue kasih diskon mulu, ntar gue bangkrut, Cok. Kalau gue bangkrut, ntar gue pakai pesugihan. Terus kayak mendadak. Abis kayak mendadak, keluarga gue malah jadi tumbal. Kalau gue kuat sih, gue hentiin perjanjian gue sama iblis dari pesugihan itu. Cuma, kalau kagak ya mundir aja. Terus, gue gentayangin elu buat malam-malam. Budi! Apaan sih? Ini gara-gara lu minta diskon, Bud! Gara-gara ngasih lu diskon, gue mati, Bud! Ayo lu. Canda, canda. Mau beli apaan lu? Aduh, keklik lagi. Ini masih aman semuanya, guys. Ini udah mulai mahal sih, guys, ya. Energi bertahan deh. Jadi 200.000. Oke, udah. Ada 45.000. Simpen dulu aja. Bang Udin kalah sama Bang Gian ya? Jangan ngomongin di sini, ntar kena lu. Biar ntar juga kena sendiri sih, Bobby. Maksud lu apa, Bob? Ngetawain gue. Enggak bermaksud apa-apa kok, Bang. Alasan aja lu. Serius. Kan gue bilang juga apa. Gimana ini? Ya hadapin lah, siapa suruh lu ketawain. Gue lagi panas sih, Bob, gara-gara kalah. Terus lu malah ngetawain gue. Mending kita berantemnya sekalian. Thank you, Bud. Thanks juga, Chat. Itu Bobby kenapa? Masalah apaan lagi nih? Gue samperin mereka dulu dah ya. Oke, Bud. Ada apaan lagi nih? Woy deh, Bang Jago dateng. Gue ngajak Bobby berantem, Bud. Kalau mau berantem jangan sama Bobby. Kan yang ikut turnamen gue. Jadi berantemnya sama gue aja. Boleh. Turnamen hari ini kan udah kelar. Gue sama Budi mau berantem di sini boleh kan? Gimana, Ra? Ya boleh sih, cuma ingat ini nggak bakal ada efeknya ke turnamen ya, karena di luar ketentuan panitia. Nggak apa-apa. Silakan masuk ke arena turnamen. Harusnya hari ini gue bisa nyantai, tapi gara-gara si Bobby player, jadi berantem yay, lagi kan gue? Yay, yay. Oke, let's go. Pakai kali dua dulu, guys. Double damage. Oke. Lawan Udin si botak licin, The Mad Dogs. Mana? Arak Bali. Budi ya. Ya. Ya, 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 ya. Baik. Ya, ya. Energi habis, Bud. Santai, Bud. Santai, Bud. Tarik dulu, Bud. Sikat, Bud. Ini waktunya, Bud. Cara berantem lu boleh juga. Boleh lah. Bukan ade-adean, Bang, ini, Bang. Ah, jatuh lu akhirnya lu. What? Ah, jatuh dia, Bud. Bang, Bud. Jebret, jebret. Sakit damage-nya. Masih bisa sekali lagi, kah? Jebret.
bisa ditangkis sama dia. Ayo botak. Maju botak. Jatuh lagi dia. Maju sini lo. Ini gua maju, Bang. Mana lu, Bang? Combo gua tuh, Bang. Ah, jatuh lagi, Bang, lu, Bang. Wah, jatuh lagi, Bang, lu, Bang. Gimana nih, Bang? Ini, Bang, maju, Bang. Woi, enggak kena, Bang. Fix. Wah, ini teman gua. Waduh, Bang. Combo gua enggak berhenti, Bang. Mampus lu, Bang. Gak bisa berhenti lu, Bang. Tarik dulu, Bang. Sabar, Bang. Energi gua habis, Bang. Energi gua habis, Bang. Tarik dulu, Bang. Bentar, Bang. Ayo, Bang. Ah, selesai, Bang. Jebret. Bang, mati, Bang. Dilempar gear, Bang. Hah? Si Bobby kemana? Eh, stop dulu bentar. Ngapa, Bud? Bobby kok hilang? Ya nggak tahu, katanya saya coba tanya ke Gelu sono. Eh, Ranal, Bobby kemana? Lah, iya hilang ya. Tadi bilang mau ke kamar mandi sih, cuma belum balik-balik sampai sekarang. Kalau tuh anak belum balik-balik, pasti ada masalah lain dah. Eh, Din, lu mau lawan Zainal aja nggak? Atau mau udahan? Gua mau cari Bobby ya. Lawan Zainal aja dah, penasaran gua. Oke. Okay. Gantiin gua berantem ya. Ah, ngerepotin aja lu, Bud. Kenapa nih? Bobby nih. Bobby. Hari-hari bikin PR lu. Lempar tai, tainya gue yang bersihin, guys. Toilet di mana toilet? Cuy, lu tadi lihat gak Bobby kemana? Tadi kayaknya sama anak-anak Kayu udah ke kantin. The fuck? Hadeh, okay. Nih anak baru bikin masalah. Masa bikin yang lain lagi sih? Kantin, guys. Berasa babysitter gue, anjing. Woi, siapa tuh? Tapi kasihan juga. Gimana ya? Lagian juga nyebat si kantin nama anak-anak Kayu. Bentar. Udin tadi ketuanya The Mad Dogs kan? The Mad Dogs dari kelas Kayu. Wah, anjing. Fix gak beres sih, Cok. Harus buru-buru nyari Bobby gua. Moga. Elah. Berhenti, woi. Bang, gua lagi buru-buru nyari teman-teman gua, Bang. Bukan masalah apa nih, Bang, ya? Lama-lama gua perhatiin konyol-konyol juga nih lo orang, Bang. Bentar, energi gue habis, Bang. Lu jangan gitu, Bang. Gue minum dulu bentar ya. Aduh, gak sempet minum lagi, Bang. Energi gue habis, Bang. Bentar, Bang. Lu deh. Alah. Mampus lu, sakit kan? Nah. Udah, Bang, ya. Gua mau nyari temen gua dulu, Bang. Bentar, Bang. Udah dibilang, Bang, kita kagak sepadan nih, Bang. Udah ya. Aduh, muter jauh banget nih sekolah. Gak bisa lompat apa nih? Bobby di kantin katanya, guys. Sama anak-anak Kayu. Kita ke kantin dulu. Diapain nih si Bobby nih? Kita lihat, guys. Membuat masalah, cari Bobby.
Bobby si pembuat masalah, guys. Bener-bener. Hari-hari bikin masalah doang dia. Mana? Lah di kantin ada mini games juga, guys. Ntar di kantin ada mini games juga. Bu. Alah, ntar deh, Bu. Bobby mana, Bu? Waduh. Ada Bobby, guys. Ini Bobby kemana sih? Ye, yeah, maaf, maaf. Aduh. Woi, udah. Nanggung. Lagi asik deh. Bapak lo nanggung. Bapak lo nanggung. Gue yang bisa gelut di sini. Jadi kalau mau gelut, ya lawannya gue kontol. Man. Aduh. Yang The Mad Dogs. Udah deh. Abang-abangan lu udah jatuh di situ. Lu lagi. Sabar, energi gua habis. Mundur dulu gue bentar. Jangan gitu lu. Kena lu. Wah, beras kencur dapat, guys. Mampus, mampus. Jatuh lu. Jatuh lagi lu. Energi gua habis, bentar. Ah, botak. Wih. Sabar, sabar. Mampus. Oh, anjir. Ini bisa pakai itemnya pas lagi berantem doang, guys, ya. Lagi kayak gini nggak bisa pakai item ya. Masih bisa berdiri. Lah, kabur deh. Gue mau ngomong. Kalau gue lepas nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Mana teh beleguk anjing, but. Nyari bantuan, cuy. Yoi. Tidaknya lo lebih nyantan karena ngaku daripada si Luis. Najis amat gue disamain sama dia. Jadi ribut nggak? Jadilah, ayo. Diwantara. Rumornya lu kuat banget ya, Bud, tapi gue belum percaya. Gue juga belum percaya. Kojima. Yaudah, yang belum percaya mending langsung adu mekanik aja sini. Ntar, gue isi darah dulu, bro. Isi darah dulu, bentar ya. Habisi geng The Mad Dogs. Yeh. Itu gue isi darah dulu. Beras kencur! Mantap! Beras kencur mania! Oh, isi darah, isi energi. Woi, cabut. Jatuh lu. Cabut. Woi, Budi. Kok lu gitu, Bud? Cabut, Bud. Cabut, Bud. Isi energi dulu, Bud. Woi. Budi, cabut. Cabut, Budi. Hop. Oke. Okay. Lu. Mampus lu. Gua injek-injek lu, Ayo lu. Diwantara. Satu lagi nih game ah.
Namanya ini guys ya, pakai namanya Bang Tara sama namanya Gema ya guys ya. Gema mau di Bang Tara. Swangar. Sekarang gue lumayan percaya. Aduh sakit banget, Idin, Gema. Pulang-pulang atau ke tukang pijit deh gue. Intinya gini aja deh, gue terbuka banget kalau Udin mau berantem lagi. Soalnya tadi nanggung juga. Yaudah oke, lu mau kapan? Ntar gue sampein biar dia ajar habis-habisan sama Bang Udin. Besok waktu istirahat parkir belakang. Ngapa nggak hari ini? Biar lu pada ke tukang pijit dulu. Oke. Besok nulis semua sebelum gue ajar lagi. Besok bakal gue ajar balik lu. Silakan aja kalau bisa. Udi sih benar-benar gokil nih. The good, the bad, and the shit. Wih. Keren. Oke. Hadapi Udin si botak licin. Let's go. Apa ini? Bud, mau ikutan gak lu? Lagi gabut nih gue. Rencananya gue mau iseng lemparin helmnya anak-anak kelasan ke bocahan lain yang ada di lantai bawah. Agak ekstrim sih, tapi disitulah serunya. Kalau lo berhasil ngenain banyak orang, gue kasih sesuatu deh, mau gak lo? Gas! Tapi ntar jangan bilang-bilang kalau gue yang nyuruh. Oke. Okay. Apa ini? Oh gitu. Oke. Okay. Oh kena, tetap kena guys. Banyak-banyaknya pokoknya ya. Porto tinggi 40. Oke. Okay. Oh, ini mah gampang, guys. Tinggal ngulang-ulang lagi dia spawn lagi, guys, soalnya, guys. Nah, habis. Emang ada ininya? Udah nih 40 nih. Dapat 100 saya belum main guys. Main guys. Cakan pala bapak kau. Big space. Mayan 100 saya bu. Ini gue suruh kemana nih? Bawa kan? Mini gamesnya baru terus ya. Seru. Banyak mini games ya guys. Aduh, semua anak OSIS lagi kah? Ini anak OSIS kagak berhenti-berhenti nih ngeganggunya nih guys ya. Konyol juga nih. Oh ini si Richard guys. Cat, belanja cat. Lawan Bang Udin ya. Hati-hati lo sama dia, jago anjir orangnya. Tenang aja. Langganan di toko gue juga sih dia. Lu sama Bang Udin tuh jago beneran bud. Gak kayak... Siapa tuh? Murid dari kelas mana? Gue lupa. Namanya gak tahu sih, lupa. Tapi panggilannya Kodok Bajigur. Kodok Bajigur? Asli dah anjir. Dia ngedongeng kalau dia pernah ngelawan 150 orang cok sendirian. Katak Dijer, guys. Dikira Kratos kali ya? Dewa yang ngelambangin kekuatan. Katak Dijer, guys. Gue lebih percaya guys. Kratos lahir di Pacitan anjing daripada omongan dia. Udahlah. Mau beli apaan lo? Ini stamina. Terus kekuatan ganda aja lah. Udah tinggal 16.000 guys. Gaskan langsung mana sih ini Udin? Eh Sophia. Semangat ya. Makasih ya Pak Boy. Aku lanjut dulu ya, Shop. Oke. Geli goblok. Jangan kasih kendor, Bud. Budi. Lu mau pasukan. Aslinya kagak. Anak kelasan gua tapi gua juga enggak tahu mereka dapat kabar dari mana. Bentar, Ran. Hehehe, ketebak. Soal kemarin gua minta maaf ya, jujur aja kita kesel gara-gara si Bobby ngetawain abang-abangan kita pas kalah turnamen kemarin. Maaf. Kan udah saling maafan, berantem tetap jadi apa kagak? Abang-abang lu mana? Jadi kok bentar gue cek HP dulu. Masih OTW katanya. Oke, gue tungguin. Apa ini?
Jadi mana abang-abangan lu? Tadi gua chat lagi sih masih OTW katanya. Kapan ributnya? Tahu nih bosan, uy. Yes. Bosan nih, gimana kalau kita pemanasan dulu aja? Mau satu lawan satu digulak. Kurang asik lu berdua yang masih duduk lawan gua juga deh. Eh, Sentolop, yakin lu? Yoi, yes. Boleh. Siapa takut? Budi ngeri banget, Budi. Kalahkan para penantang. But langsung ngebut pakai ini but biar cepet but. Langsung ngebut biar cepetan dikit kita. Nah, lu dulu deh. Oke, satu down. Dua down. Combo 3, 28. Combo 39 guys. 40, 41, 42, 43, 44, 44 guys. Langsung dapat duit lagi guys. Mana nih abang-abangan nih? Yoi, emang mantap jiwa kok but. Jaminan mutu menang. Jujur emang keren lo but, gak sentolop. Lo bertiga juga keren kok tadi berantemnya. Inilah partai guys ya. Pas lagi di lapangan kita tuh pukul-pukulan. Tapi setelah berdiri, udah kita berteman lagi guys. Itulah partai ya. Dulu sekolah antar sekolah tuh kayak gitu guys. Aw nih katanya dikit lagi kelar. Apaan dikit lagi kelar? Kagak tau juga gue, hade. Lo mau pemanasan lagi gak? Daripada gabut juga, lu sama lu lawan gue yuk. Ayo cuy, gas. Oke. Rantem lagi aja kita guys. Hari-hari ditampolin aja. Bentar. Energi gua habis cuy. Kena dia. Kena dia. Ini Idin. Boleh-boleh nih si Idin. Idin sama Udin. Energi gua habis Din. Ntar Din, ayo Din, sikat Din. Beras kencur lumayan. Ayo Din. Mantap Din. Swangar. Budi udah gak perlu diraguin lagi. Emang top, gue kira bottom. Bukannya begituan goblok. Menolaknya dan menjadi sorry ya rada telat. Abis ngapain aja sih lu, berak. Ya ampun. Ya ampun Udin. Tadi pas berak emang agak lama gara-gara tai gue gede banget. Bukannya kayak pempek Palembang, gede terus lembek gitu asli dah. Kagak anjing kita semua gak ada yang mulai tai. Yakin nih, yakin. Yaudah yang rugi juga lu. Gak ada yang rugi. Oke langsung guys, ini dia abang-abangan nih guys. Kelamaan dari tadi, mungkin dia guys. The good, the bad, and the shit. Let's go, habis si Udin si botak licin. Wait, arah balik dulu. Kalau gue menang bud, lu gak boleh nolak foto tai gue. Iye, gue lihat foto tai lu nanti Bang Udin. Jatuh lagi bang, tapi bang lu bang. Terbang. But. Cepat. But. Wait, isi energi dulu bang. Ya jatuh lu bang. Yeah.
Jatuh lagi bang, lubang. Gue pojokin nih orang nih. Jatuh lagi dia. Ini terus guys. Energi gue habis bang, bentar bang. Woi, santai aja. Wait, santai aja. Wih. Tuh. Boleh-boleh lu bang. Ntar bang, gue minum dulu bang, boleh gak? Ayo bang, gaskan bang. Udah minum beras kencur gue nih. Wih, salah pencet bang. Maaf. Jatuh lu bang. Wah, kena pojok gue. Ambil energi dulu. Set. Mampus lu bang. Kena lu bang. GG gaming skill lu bud. Iyalah bang. Die. Kena lu, masuk lu, gol. Jadi bola lu bang. Kepala lu botak bang. Wah energi gua habis. Wish. Sial. Ntar bang, bang, ntar bang. Minum dulu gua. Jebret, jebret. Udah bang, selesai bang. Deh. Capek juga bang. Capek juga nih lawan dia nih. Si botak nih. Ini kesempatan gua. Push. Let's go, buddy. Let's go. Woy, mantap kali, wah. Mantap kali, wah. Beres nih view-nya. Keren. Gua gak nyangka lo bisa ngejebak pertahanan gua dan fatality gua, Bud. Maka dari itu, gua ngaku kalah dari lo. Anjay, Udin. Gua respect sama lo. Teknik-teknik lo tadi juga bagus banget. Gue beruntung aja bisa menang dari lo. Bang, kenapa lo ngaku kalah dari Budi? Kenapa nggak lo ajak rematch lagi? Rematch bapak lo botak. Emang dikata kagak sakit apa pukulannya si Budi? Kan emang kita satu bapak, bang. Botak juga bapak kita. Oh iya. Kalau Belda bunyi tuh masuk. Ngapain lo masih di sini? Jir, Pak Muklis. Ini kita mau sholat dulu, Pak. Lupa belum sholat duhur tadi. Alasan aja. Ya udah sono cepat. Itu peci dari mana, bang, Sat? Kan udah dibilang, kita beneran mau sholat, Pak. Skill berantem anak angkat lo, boleh juga. Uy, temen bapaknya, guys. Temen bapaknya sih mungkin disini, guys. Final round, oke. Sebelum masuk ke final round, pastikan kalian like dulu video ini sekarang juga. Dan yang belum subscribe, harus subscribe. Diklik tombol loncengnya, biar selalu ada notif setiap gue upload video, guys. Pergi ke aula sekolah, ini kita lanjut di next video guys. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you, SS Goy signing out. Bye-bye.